Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Esko Kerajaan Negeri Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh, Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dan bekas Naib Ketua Puteri UMNO, Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi dalam pemilihan ketua-ketua sayap parti UMNO kali ini sebenarnya memberikan 1,001 gambaran dan mesej kepada lebih 3 juta ahli parti keramat itu. Dengan Dr. Muhammad Akmal yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau menang selesa jawatan Ketua Pemuda UMNO, Nuraini mempertahankan jawatan Ketua Wanita UMNO manakala Nurul Amal atau Alung dipilih sebagai Ketua Puteri UMNO yang baharu. Ia satu isyarat jelas perwakilan UMNO mahukan kepimpinan sayap parti diterajui bakat muda serta pemimpin progresif yang lebih komited untuk bekerja berbanding, berretorik. Begitu juga dengan kejayaan Nuraini yang berjaya mengempikan cabaran bekas